tata buluh, tali dan hiasan. Kita mulakan dengan membuat simpul manuk. Manuk digunakan untuk memulakan dan mematikan sesuatu ikatan. Kemudian lakukan ikatan seraya. Ikatan seraya digunakan untuk mengikat dua batang kayu yang dimulakan dan diakhiri dengan manuk. Selepas ikatan seraya, kita buat single snap lacing pula. Ikatan ini digunakan untuk mengikat buluh supaya tidak bergerak dan lebih kemas. Sambil menyusun buluh, tali ditarik supaya ikatan menjadi ketat dan lebih kemas. Setelah menghabiskan ikatan single snap lacing, kita matikan dengan simpul manuk supaya ikatan single snap lacing tadi tidak terbuka. Selepas mematikan hujung ikatan dengan simpul manuk, kita ulangi langkah yang sama pada bahagian sebelah lagi. Kita mulakan dengan simpul manuk, diikuti dengan ikatan seraya dan single snap lacing. Ikatan-ikatan ini juga boleh dilakukan untuk membuat gadget-gadget lain seperti meja, parut untuk menyimpan barang dan lain-lain lagi. Kita lakukan ikatan single snap lacing ini sehingga habis dan matikan dengan simpul manuk. Pasang tali penggantung pada bahagian atas papan kenyataan dengan menggunakan kaedah simpul belit. Kita boleh menggunakan manik berwarna-warni untuk menghias tali penggantung supaya kelihatan lebih menarik. Lekatkan kad tulis beserta hiasan pada papan kenyataan. Dah siap papan kenyataan kita. Kita gantungkan papan kenyataan kita. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Bye.